Semenjak pandemi terjadi dan pemerintah menginstruksikan untuk di rumah aja, semuanya menjadi berubah. Sudah hampir 6 bulan lebih, aku tak bisa pergi ke sekolah, tak bisa bertemu dengan guru, maupun dengan kawan-kawanku. Rindu, itu sudah pasti. Tapi, sebagai pelajar aku sadar, bahwa mengeluh itu tak bisa mengubah apa-apa. Di rumah bukan berarti tak bisa belajar. Di rumah bukan berarti tak bisa bertemu dengan teman. Ya, walaupun harus terpisah jarak sih. Setelah pandemi ini berakhir, aku berharap semoga kita bisa memahami arti dari sebuah pertemuan.